Tetapi saya harus mengetahui. Semua itu ditulis dalam satu dokumen. Namanya dokumen rincian teknis. Dan dokumen ini tidak perlu disetujui. Satu, tidak perlu rekomendasi. Ya. Sehingga tanpa rekomendasi dari KLHK, tanpa rekomendasi dari provinsi, tanpa rekomendasi dari mana? Kabupaten kota, maka sah. Selama dia mengikuti ini nih. Nah, rincian teknis ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, teman-teman Anda, nanti teman-teman Anda kalau diterangkan ya Mas ya, anunya saat menggabungkannya ke dalam, mengintegrasikannya ke dalam AMDAL atau KALUPEL. Teman-teman AMDAL tidak akan melihat lagi, Pak ini dokumen saya. Oke, sini, dokumen rincian teknis. Akan saya integrasikan, nanti teman-teman menerangkan ya. Saya integrasikan sini, nanti mungkin juga Jawa Tengah maupun apa tadi, yang success story tadi. Nanti bisa kita dengarkan. Ya, rincian teknis saya perusahaan ini saya kasih ke ibu bapak sebagai apa yang mengeluarkan KLUPL. Nah, enggak saya ulangi, saya kasih ke ada yang mengeluarkan UKL KLUPL atau Anda perusahaan itu bisa KLUPL-nya levelnya kabupaten, bisa provinsi, bisa pusat, bisa KLHK, ya. PMA sekarang kalau nggak salah KLHK, nah gitu ya. Nah dia serahkan. Ini tidak perlu dibahas lagi Bapak Ibu semua. Langsung ke teks. Pertanyaan, tahu benar dan tidaknya bagaimana? Nah gitu. Nah terus kalau salah gimana? Kalau salah, nanti yang menanggung itu adalah perusahaan. Oh, saya kita nggak menyetujui Pak. Gak ada yang persetujuan, dia sendiri. Ya. Beda dengan persetujuan teknis, kita ikut menimbrung, menyetujui. Kalau ini enggak, sehingga nanti teman nanti ada gakum ya, gakum nanti akan bicara juga. Akan persetujuan teknis ini akan dijadikan referensi pengawasan. Sehingga kalau hanya satu lembar Pak, nah, saya akan menyimpan limbah B3 titik apa namanya limbah B3 saya ada 10 jenis jumlahnya kurang lebih 150 ton per tahun tanda tangan ya serahkan ke Anda cuma begitu dong masuklah gaku temuannya banyak banget Pak kenapa rencananya cuma begini nah ya maka disinilah kejujuran dari perusahaan ini sudah kita sudah mulai trust Pak. Kita harus apa kebijakan memang harus trust kepada apa stakeholder ya kita hanya percaya kepada oke lah silakan toh nanti akan ketemu di pengawasan sebentar lagi akan keluar permen nanti Mbak apa Ibu atau siapa yang akan menjelaskan penegakan hukum, permen penegakan hukum yang apa Mbak, yang ada sanksinya ya, ada denda, dendanya duit, ya. Kalau saya sekarang rincian teknisnya seperti rencana Pak, rencana detail. Kalau saya mau ke Bandung, ya, saya punya rencana mau ke Bandung. Ditanya Pak, kira-kira ke Bandung mau ngapain? Saya nggak ngerti, lucu itu berarti. Lu ngapain ke Bandung ini ya? Pak, di Bandung tidur di mana, berapa hari? Oh, saya nggak ngerti. Lucu juga. Kalau saya mau ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung, saya sudah tahu, Pak. Saya akan ke Bandung menemui ini, saya nginepnya di sini, berapa hari ini, nanti saya lewatnya sini, naik. Nah. Kalau saya membuat rincian teknis, mau menyimpan di Babi 3, saya nggak ngerti apa yang saya simpan. Nggak profesional. Saya nggak ngerti di mana saya simpan. Nggak profesional. Saya nggak ngerti kemana mau saya bawa limbah B3-nya nggak bisa di dalam persetujuan teknis, maaf, rincian teknis nggak profesional. AMDAL-nya jangan disetujui, atau UKL-UKL-nya misalnya level provinsi jangan disetujui seperti itu.
profesional, dia harus bisa merencanakan, ya gitu. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan persetujuan teknis, Pak. Kita akan bandingkan dengan persetujuan teknis. Persetujuan teknis kita setujui dan isinya hampir sama rencana, planning. Belum ada barangnya, Pak. Saya mau bangun pabrik, saya harus mendapat andal, ya, andalnya harus disetujui, andalnya setuju dulu baru saya bangun, kan gitu ya. Persetujuan usahanya muncul, apa keluar saya bangun. Nah, andal atau persetujuan lingkungan itu disetujui kalau sudah ada persetujuan teknis di bab 3, ya kan? Kalau sudah ada persetujuan teknis di bab 3, baru dilampirkan atau diintegrasikan ke dalam persetujuan lingkungan, baru persetujuan lingkungan disetujui. Barangnya, bangunannya belum ada. Sehingga kalau misalnya pemanfaatan limbah B3 hanya satu lembar, kalau pemanfaatan tadi kan persetujuannya tak oleh kita, hanya satu lembar kita setujui, berarti yang salah yang memberikan persetujuan. Loh, dia nggak ngerti mau dimanfaatkan untuk apa, hanya bisa mau kita manfaatkan sejumlah 600 ton disetujui, keliru berarti kita. Nah ya, jadi kemarin soalnya ada pertanyaan, bagus pertanyaan menurut saya, Pak, bagaimana membedakan itu benar dan tidak, kalau tidak kita setuju, karena dia akan ketemu dengan pengawas nanti, Pak. Dan pengawas itu nanti akan ada dendanya, sebentar lagi nanti penegakan hukum akan presentasi. Jadi linknya begitu, Pak, sekarang komunikasinya antara pembina dan pengawas itu jelas sekarang ini, sekarang cerita ini linknya, ya, apa namanya, alur-alurnya itu gitu, Pak. Ya akan dipegang itu dengan sesuai dengan ini, enggak sesuai, wah temuannya banyak. Nah, rincian teknis itu sudah kita kasih kisi-kisinya, tidak ada alasan perusahaan komplain ke pemerintah, wah enggak ngasih kisi-kisi, ini kisi-kisinya, Pak. Itu lihat tuh, apa itu, nama limbah, ya, kode limbahnya, sumbernya, semuanya, rujukan, pengaturan, permen nomor 6, bla bla bla, pasal ini semuanya lengkap, Pak. Dan diperbolehkan dia apa berkomunikasi dengan kita, telepon, apa Zoom, mau nanya silakan, ya silakan. Namun di sini tidak ada rekomendasi, di sini tidak ada persetujuan. Wah, Pak, apa persetujuan rincian teknis saya belum disetujui, biru dia ngomong begitu. Wah, Pak, anu apa rincian teknis saya belum dikasih rekomendasi oleh kabupaten kota, biru itu. Enggak ada rekomendasi. Jadi jangan Bapak mau dipaksa, nanti Bapak-bapak dari kabupaten kota, ya, untuk Pak, tolong Pak rekomendasi, Pak. Enggak ada, Pak, rincian teknis itu, ya. Oke, itu, Pak, perlu disemua. Nah, bagaimana isi rincian teknis? Bagaimana mengintegrasikan kepada amdal? Habis ini nanti, gitu ya. Nanti apa Pak Amsal yang akan memimpin dalam talk show-nya itu. Nanti akan dipimpin Pak Amsal untuk lebih tahu detailnya. Gitu ya. Saya hanya ngomong begitu saja. Itu baru sebagian dari bagian 3, Pak.